usia almarhum Bapak Arab Firman Sinclair telah berjalan dengan lancar. Kami dari pihak yang insya Allah menjadi salah satu mewakili, ya, mewakili dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wartawan dan juga media telah mengikuti proses dari awal sampai akhir, dan minta doanya mudah-mudahan almarhum dijadikan kuburnya Allah yang berjalan jannah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar khidmat dari hari pertama sampai dengan malam ke-7. Oke, ada lagi. Bagaimana kondisi bunga di hari ke-7 ini, Pak Ustadz? Kondisi bunga tetap masih dalam keadaan. Tapi kita bertujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan kesehatan, selalu kita support agar tabah, sabar. Karena bagaimanapun kita, bagi seseorang yang hadapi hal seperti ini, sama ini kita masih di bulan. Jadi kita sama-sama terus support agar beliau sabar, menguatkan iman, takwanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, imannya selamat. Oke, rangkaian acara malam ke-7 ini seperti apa itu? Malam ke-7. Malam ke-7 tadi sudah dipandu oleh Ustaz Abdul Basit selaku perwakilan dari Yayasan Al-Istiqomah, Masjid Al-Istiqomah. Beliau yang mengatur setting acaranya dari malam pertama dan berkoordinasi dengan Pak Halan, yaitu kakak. Pengajian insya Allah nanti malam ke-40 hari. Jadi malam 40 hari kita sholatkan khatam Quran, dan tadi keluarga setelah sholat isya berjamaah kita membagikan, yaitu 1 juz 1 juz ayat Al-Quran dari 1 juz 1 sampai dengan juz 30. Insya Allah nanti akan dikhatamkan pada malam ke-40 bersama anak-anak yatim Al-Istiqomah insya Allah. Oke. Cukup teman-teman. Cukup, ya. Jadi kemarin itu ada yang bertanya, Ustaz Syamsul ini sebagai apa dari saudara Hasrat itu. Jadi beliau ini salah satu teman diskusi keagamaan sebenarnya. Jadi kalau ada diskusi hal yang terkait dengan keagamaan, maka biasanya Pak Hasrat itu menemui Ustaz Syamsul begitu. Begitu kira-kira saya. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridha. Dan beliau juga termasuk orang yang kooperatif untuk bertanya berkenaan dengan masalah-masalah agama yang telah saya sampaikan kemarin. Ya, alhamdulillah beliau cukup peduli dengan masyarakat sekitar, memberikan santunan yatim dan sebagainya. Alhamdulillah itulah salah satu sosok almarhum yang kami ketahui, dan beliau termasuk adalah orang yang baik, rendah hati, dan juga beliau telah memberikan jasa yang begitu banyak, termasuk adalah sebagai interpret, otomatis memberikan motivasi-motivasi kepada sahabat-sahabat muda ataupun orang-orang yang lain di masyarakat seperti itu. Oke. Cukup teman-teman. Oke. Ya. Nama lengkapnya dong, Ustaz. Nama lengkapnya Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif MA.